Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTubers, gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali bersama channel kesayangan Anda, Rudy Hartono Official. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya masih kepo-kepo tentang gaji para YouTuber di Indonesia, guys. Salah satunya yaitu Like Damis. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, saya mengajak kepada kalian semua untuk mensubscribe channel milik Like Damis untuk menuju ke 300.000 subscriber. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu dan menjadi YouTuber yang sukses. Langsung saja guys, tanpa basa-basi, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Dengan nama channel Like Damis telah mengupload video sebanyak 606 video. Subscribernya mencapai 200 ribuan subscriber lebih dan videonya tayang sebanyak 41.065.705 kali ditonton. Untuk country belum terisi, channel tipe belum terisi. Dan Like Damis sendiri telah bergabung bersama YouTube pada 23 Juni 2020 yang lalu. Ini salah satu channel yang belum lama ya guys, tapi subscribernya sudah lumayan banyak. Dan konten ini membahas tentang vlog atau kehidupan sehari-hari ya guys. Ini tepatnya di Kecamatan Cepu. Sejauh ini Like Damis sendiri menempati kelas atau total grade-nya yaitu B+, Social Blade Rank urutan ke 37.686, Subscriber Rank urutan ke 131.573, Video Views Rank urutan ke 138.122. Untuk Country Rank masih kosong dan channel tipe masih kosong. Untuk estimasi pendapatan sebulan terendahnya mencapai $1.200 sampai dengan $19.800. Untuk estimasi pendapatan tahunannya terendahnya mencapai $14.900 sampai dengan $238.200. Langsung saja kita konversikan pendapatannya guys. Ya guys, sebentar ya, kita tunggu dulu. Ya, kita bisa lihat di sini yaitu 1.200 ya guys, $1.200. Kita zoom ya, kita besarin, kita bisa lihat bersama-sama. Untuk saat ini nilai tukar dolar ke rupiah mencapai 14.104 rupiah. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di sini pendapatan Like Damis sebulan terendah mencapai 16.925.940 rupiah. Selanjutnya pendapatan tertinggi dalam satu bulan mencapai $19.800 seperti ini ya guys. Ya, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Maka pendapatan Like Damis yang pernah diperolehnya dari YouTube selama satu bulan tertinggi mencapai $279.278.010 rupiah. Selanjutnya pendapatan terendahnya dalam satu tahun mencapai 14.900 seperti ini guys. Maka pendapatan Like Damis yang pernah diperolehnya dari YouTube selama satu tahun terendah mencapai $210.163.755 rupiah. Selanjutnya pendapatan Like Damis dalam satu tahun tertinggi mencapai 20
238.200 dolar seperti ini guys. Ya, seperti ini kita zoom, kita bisa lihat bersama-sama di sini. Maka pendapatan Like Damis dalam satu tahun tertinggi yang pernah diperolehnya dari YouTube sebesar 3.359.799.090 rupiah. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menginspirasi dan memotivasi kepada para YouTuber di Indonesia untuk selalu bersemangat, untuk selalu aktif membuat konten-konten terbaik dan membuat konten-konten yang menghibur untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.